Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda, pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Adalah sebuah keprihatinan yang mendasar. Sebuah keprihatinan yang mendalam. Di mana telah terjadi penistaan, telah terjadi penghinaan kepada Kiai Sepuh. Oleh yang katanya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, yang hatinya tidak terhormat, yang pemikirannya tidak terhormat, yang lisannya tidak terhormat, yang perbuatannya tidak terhormat. Oknum pimpinan DPR ini, kalau kata Gus Dur, itu kayak TK. Hatinya kayak TK, pemikirannya kayak TK, lisannya kayak TK, perbuatannya kayak TK, murahan. Kalau bahasa rakyat itu, emperan. Bagaimana mungkin seorang Kiai Sepuh bisa dihina seperti itu? Sudah pantas ulama-ulama di seluruh Indonesia bergerak menuntut pertanggungjawaban, minimal dengan minta maaf. Bukan malah berkata tidak mau minta maaf. Sudah tahu salah, kok merasa benar? Sudah pantas santri-santri yang ada di ratusan ribu pesantren Indonesia bergerak menuntut permintaan maaf. Karena kalau orang-orang kayak gini dibiarkan, zontoloyo ini dibiarkan, nanti akan semakin keenakan. Akan semakin seperti raja, seolah hukum tidak kebal bagi dia. Nanti semuanya akan diolok-olok. Semua orang akan dinistakan dengan seenaknya. Karena hukum tidak kebal kepada dia. Saatnya kita beri pelajaran buat zontoloyo. Setuju? Oke. Kalau menurut saya, meskipun kata Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, bahwa kasus zontoloyo ini, penghinaan terhadap Kiai Sepuh ini tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum. Karena merupakan pelanggaran etika. Tapi menurut saya ini adalah pelanggaran hukum yang jelas. Karena buktinya sudah jelas. Kondisi ini ditujukan kepada dua orang, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Sepuh, dan yang kedua ada Romi Mahmudi. Ibu, bapak, hadirin pemuda, pemudi sebangsa setanah air. Bagaimana saya bisa menyimpulkan seperti itu? Alasan yang pertama, bukti yang pertama terletak pada kata di Sulam Tambal. Kalau Bapak Ibu searching di Abah Google, di Sulam Tambal nggak ada artinya. Tapi yang ada itu adalah di Tambal Sulam. Pertanyaannya, kenapa si Zontoloyo membuat puisi
dengan memutarbalikkan kata yang seharusnya tidak terbalik? Jawabannya adalah karena niatnya memang sudah buruk. Ingin membuat keributan, ingin membuat hati panas, telinga panas, ingin membuat negara ini gaduh, sehingga dia dan partainya dapat mengambil keuntungan yang banyak. Kalau dalam sejarah dinamakan dengan politik adu domba. Kalau kata Prabowo, bakar rumahnya, rampok isinya. Dibikin kegaduhan, lalu ambil manfaat dari kegaduhan itu. Makanya, kenapa si Jontoloyo ini tidak menggunakan kata-kata ditambal sulam? Kalau ditambal sulam itu artinya ada baju yang sobek, sobek sedikit, ditambal, lalu disulam. Disulam berarti dijahit. Kalau disulam tambal, ketika ada robek, dijahit dulu, baru ditambal. Ini ngaco. Masa ada baju robek, dijahit dulu, baru ditambal? Nggak ada. Pasti copot lagi. Artinya, dia ini ingin membuat kegaduhan sekali lagi. Makanya kata-katanya tidak diambil ditambal sulam, tapi disulam tambal. Dibuat subhat, dibuat meragukan, dibuat ngambang, dibuat fiksi. Sehingga ketika terjadi kegaduhan, dia ketawa-ketawa saja. Orang-orang seperti ini bahaya. Kalau ada 10 aja, negara bisa runtuh. Negara bisa perang. Makanya harus diberi pelajaran oleh kita semua. Para kiai, para ustadz, para ajengan, para habaib, para santri, bergerak. Ibu, bapak, hadirin pemuda, pemudi sebangsa setanah air. Jadi kalau ada baju sobek, ya seharusnya ditambal dulu, baru disulam. Bukan disulam dulu, baru ditambal. Ngaco ini. Nah sekarang, apa makna disulam tambal dan ditambal sulam? Jika dalam sebuah omongan atau kasus Jontoloyo ini, kasus penghinaan terhadap Kiai Sepuh ini. Disulam berarti diperbaiki. Disulam berarti diomongkan, dibuat, diomongkan. Ditambal berarti diperbaiki. Ditambal sulam berarti ditambal, diperbaiki, lalu disulam, lalu diomongkan. Jadi ketika terjadi kesalahan doa oleh Kiai Sepuh ini, maka seharusnya kata yang diambil oleh Fadli John ini ditambal sulam. Jadi doa tersebut diperbaiki dengan cara dibisiki oleh Pak Romi Mahmuji, lalu disulam, diperbaiki, dibuat yang salahnya dengan kata yang baru. Itu harusnya ditambah sulam. Ini benar. Tetapi dibalikin, disulam tambal. Artinya, kalau disulam dulu, dibuat, lalu ditambal. Dibuat, lalu ditambal. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Kiai Haji Maimur Zubair. Dibacakan oleh siapa? Oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Sepuh. Ketika ada kesalahan, ditambal. Ditambahnya oleh siapa? Oleh Romi Mahmuji. Diperbaiki, direvisi. Makanya pada bait selanjutnya sudah jelas. Direvisi. Dibisiki oleh Kacung Makelar. Siapa yang dibisiki? Kiai Sepuh. Kacung Makelar, Romi Mahmuji. Jadi sudah jelas kau di sini ditujukan kepada
Kiai Sepuh dan Romi Mahmudi. Kata-kata yang tidak enaknya itu yang pertama, kau disebut begal, kau begal. Doa yang ditukar, kenapa kau begal? Kau di sini dua orang, Kiai Sepuh dan Romi Mahmudi. Di kata-kata lagi, di bawahnya ada lagi kata-kata yang tidak senonoh, yaitu gak punya moral, agama diobral. Katanya itu ke siapa? Ke kau ini. Dasar kau tidak punya moral, dasar kau tidak punya, atau dasar kau agama diobral. Kepada siapa? Kepada dua orang, Kiai Sepuh dan Romi Mahmudi. Jadi jelas, kau di sini ditunjukkan pasti kepada dua orang, karena di sinilah inti masalahnya, tidak ke yang lain. Jadi menurut saya, untuk menjadi pelajaran, sudah saatnya kita beri pelajaran orang-orang yang suka bikin gaduh ini. Bawa saja ke hukum. Perkara terbukti atau tidaknya ya gimana nanti. Biar jadi pelajaran. Sebab kalau didiamkan, orang kayak gini akan terus semakin seperti raja. Ingat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau kita orang yang sholat harus berani mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Baik yang ada di diri kita, baik pada istri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga besar kita, pada masyarakat kita, pada negara kita. Nah, seperti kasus Zontoloyo ini, juga kepada agama kita. Harus berani. Katakan yang benar itu benar, meskipun kita harus terkafar. Katakan yang salah itu salah, meskipun kita harus dipersalahkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah.